Yo guys, balik lagi sama gue Walneko. Mari kita lanjut lagi menamatkan Sekiro Shadow Die Twice, di mana di part kemarin kita sudah mengalahkan bos kedua yaitu Lady Butterfly ya. Dan kemarin kita juga sudah mengetahui awal mula Sekiro mendapatkan kekuatan untuk bisa bangkit dari kematian. Dah, gitu aja. Sekarang kita bakal menuju ke Kastil Asina untuk menolong master kita yaitu Master Kuro. Skui. Ya lewat sini. Ini pakai ini. Kita travel kita ke Asina Kastil Asina sini depan. Oke, kita udah sampai sini. Kita minibus sudah kita kalahin sebelumnya. Kita naik ke atas. Sini kan. Sini ke sini. Oke. Ada musuh anjing. Jalan. Sinilah lu kalau berani lah. Ini. Biar aja. Gila. Susah, cuk. Gimana caranya ke situ? Kroyokan yang ini. Alah, mau apa nyasar ke sini? Brengsek. Oh iya kesana. Alalalalala. Gimana ya supaya gak ketahuan ya? Ih, malah mentok. Sini. Oh dia madep sini mulu nih. Oh slow. What the fuck is that? Anjing. Bangsat. Waduh. Sini lo. Was. Kabur bisa enggak sih? Shit. Gila. Lari. Lari aja lah. Gila. Kroyok masa. Bodo amat lah. Penting mah lolos dulu. Kursit.
kita balik ke Emma dulu deh. Kita nukerin gorsi dulu bentar. Mbak Emma, aku minta gorsi, gorsi, nukerin gorsi. これを物資殿に渡してください。これは。あの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。お茶。 Itu sake bilang ocha. Oke, kita disuruh. Keren ini. では. Kita disuruh ngasih sake ke si sculptor. そうか。全く世話焼きやがって。いいね。ちょうど。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでると、エマの父を思い出す。 エマ殿の父上とは道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。 腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。<笑>どうした？忍び義手を まともに動かす修練じゃと言ってな。エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。 随分と経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。ではな、また久しくらいならかしてやろう。おお、ternyata ini nih tangan prostetik ini dibuat oleh bapaknya Emma yang bernama Dogen. Jadi pas si sculptor tangannya hilang dulu, nah bapaknya Emma tuh yang buat tangan ini nih. Oke. Story-nya semakin menarik ya. Dijelaskan satu persatu. Kita ke sarang sini. Skill point gue ada berapa ya bentar ini? Ada dua doang. Skill. Ini gue naikin ini nih. Jadi supaya kayak nggak sia-sia gitu tuh kan. Gunain prosthetic tool terus gue bisa nyerang. Tuh kesini cuk. Banyak amat musuhnya. Samurai semua lagi. Bentar. Alon.
Maaf ya, Nek. Gila lu, kayaknya lebih cepat ketahuan lu kalau sama samurai ini. Gak usah lihat sini. Gue harus bunuh salah satu. Bisa di ini gak sih? Kalau mikir kantor lo, oh, anjing, cepet banget. Oh bisa. Bisa dimikir counter. Oke. Apakah ada jalan rahasia di sini? Apa? Oh, ada. Hehehehe. Prayer bit kek. Kurang satu. Pas. Koin. Udah habis. Bayu. Apa nih? So try behind. Mana? Apa? Ini. Ah, tipu-tipu. Bentar ya. Wah, kayaknya iya emang gak bisa dibuka ya. Cingir. Rame banget, susah banget. Sempit tempatnya. Lari dulu lah. Sulit sekali untuk mencapai atas. Kan gak bisa kan? Sudah aman. Bisa tuh. Oke, wait. Anjir. Gak bisa. Mana nih? Ini nusuk-nusuk mulu bangsat. Merasa bersalah membunuh nenek-nenek ini. Dang. Tuh, gila nyampe aja kan.
What the fuck is that? Oh, no 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 no. Aku menuju jalan yang aman aja lah. Oke, okay, nemu tempat safe, bagus. Ini ada remnan. Hei, Mado. Are wa ittai nan nano desu? Ochimizu. Sou yobarete imasu. Are ga Ashina no hissaku da touu no desu ka? Hai. Nonda mono wa namanaka ni wa shinanu. Ie. Shinenu you ni narimasu. Soshite Ochimizu mo mata. Sono minamoto wa 竜院にあるというのだな。はい。エマ殿。私には竜院が尊いものだととても思えぬ。ini lagi bahasin apa? Bahas apa tadi ya? Coba baca lagi. Penyokan pria ini jadi seperti ini itu gara-gara air apalah. Nonda mono wa namanaka ni wa shinanu. Soshite sono minamoto wa hai. Ema dono. Watashi ni wa. Oh. Maksudnya itu gunain apa tuh? Air apa gitu supaya para prajuritnya enggak mati gitu. Wait. Oh, prayer beatnya kita udah punya, kita taikin. Yes. Oke, okay, darah kita udah nambah. Main lah ya. Ntar deh, gue kayak ngerasa janggal ada sesuatu nih. Anjing, kaget. Nah ini bisa kesini. Tapi gimana? Udah mati semua. Berasa. Sini ada peti, kita buka dulu. Pasti dapat prayer gitu. Jeng. Lah bukan, Sabimaru and Asen Kodachi Sword. Oh, prostit tool. Itu Kodachi tuh yang pedang kecil itu tuh. Dang. Jalan baru lagi nih. Oh, kita kayaknya ke atas aja dulu deh. Terus gimana caranya ke atas sana? Yang buat pintu. Ma yang mini boss. Sebelum ya. Enak ke atas sih gimana cu? Oh ini ada tangga. Tangga itu tuh. Sini dong. Oh ini mau kudu nyari tempat sepan dulu. Kan? Ada musuh segala. Hup. Oke, berhasil. Berjalan sini. Mau ke atas dulu deh.
mana ya? Nih ya. Asem, ini bos lagi. Asina elit, waduh, Jinsuke saja. Oh, what the fuck, sakit banget tuh. Gimana ini? Oh gitu, oke. Soalnya counter-counter aja. Sini lu. Easy. Anda boleh cepat, tapi counterku lebih hebat. Asik. Ghost wants to learn of sending ghost. Ma? Apa? Itu kayak itu apa? Poem? One standing on the ground like this. Oh. Shit. Gini. Oh. Jadi siapa yang bakal nyerang pakai serangan petir? Tapi BTW gambarnya bagus, keren. Sini, tapi cek dulu skill. Lah, buset. Kayak biasa gini aja bisa ngilangin bar ini. Ya, cuma 3. Kita naikin dulu dah. Gua ngeri lawan bos lagi ya. Taikin dulu dah bentar. Taikin. Skill, aku harus skill. Pengen ini sih. Belum bisa, ya ini dulu deh. Silence of the sound. Okay. Supaya kita bisa ngendep-ngendep lebih gampang. Sini. Lalu kesini. Kan? Pasti lawan bos. Oji-sama no goyousu wa dou da? Isshin-sama wa 命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。 できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。ワンジャー、忍びレンディング。お迎えに参上いたしました。 今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り、留飲を我が手にはできぬよ。Pertarungan ulang nih.
Gue balas dendam sama yang di part pertama. Nyuruh kita berkhianat ya. Zaregoto dato. Kono ashina o maboru tame nara ba. Dono yona itan no chikara de are. Shitagaete miseru. What the fuck? Fase ketiga, cuk. Gile. Oh, jangan-jangan yang petir-petir yang petunjuk petir itu ya buat ini. Buat nangkal dia. Shit, gue liat. Wow, keren. Minum dulu. Huk. Satu kali percobaan lagi ya. Satu kali percobaan lagi. Cuma satu kali coba. Tiba-tiba beres nih, boy. Oke.
what the hell is this? Blood Smack Ninjutsu. Ninjutsu teknik. Oh. Jadi kalau lu nusuk orang terus pakai ninjutsu ini bisa nyebarin asap darah gitu. Buat supaya kita bisa enggak terlalu kelihatan, anjay. Coba ntar gua pakai deh. Ish, keren. Tuh, ninjutsu teknik powerful abilities. Oh, pas digunain bisa pas saat backstep ya, nyerang dari belakang. Oke. Jadi abis. Wah. Tahu gitu mah gua nahan dulu tadi pakai skill point. Anata ga masatta no desu ne. Ih, cakep banget lah dia mah. Arasou tsumori wa arimasen. Miko no shinobi yo. Kenichiro dono. Moshi Ochimitsu wo. Ashina wa kono kuni wa ore no subete da. Sono tame nara ore wa ningen wo yame yo. Shibito kaeri ka. Oh, lu bisa bangkit juga dia. What the heck? Jadi di selanjutnya kita bakal ngelawan dia lagi dong. Ada. Repot. Hah, oke guys. Untuk part ke-8 kayaknya nyampe di sini dulu ya. Kita udah ngelawan bos ke berapa nih? Bos ketiga ya, si Lord Genichiro. Ternyata si Lord Genichiro juga mempunyai kekuatan yang sama, bisa bangkit lagi. Terus dia juga nggunain Rejuvenating Watcher. Okay, Watcher. Itu kalau di Google Translate tadi air peremajaan ya. Oke deh, kita naikin ini dulu bentar. Ya, udah baca. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, ya kan? Jangan lupa subscribe channel gua supaya channel ini makin berkembang. Terus kalian juga bisa tahu update-update terbaru, ya kan, yang gua upload ke YouTube. Oke. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. See you next time. Bye bye.